السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله والحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا نبينا محمد وعلى اله الطاهرين الطيبين واصحابه الغر الميامين ومن تبئهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد سياده الحبائب الشرفاء وسعاده العلماء الفضلاء وفضيله الامراء الكرماء وجميع الحاضرين والحاضرات الاحباء الاعزاء رحمكم الله في هذه المناسبه السعيده وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا انسى ان اوصيكم جميعا ونفسي بتقوى الله وبطاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى امرنا بالتقوى فقال تعالى في كتابه العزيز يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال نبيكم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالتقوى الله فانها جماء كل خير صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وجاهد في سبيل الله حق جهاده فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا جميعا وأن يهدينا إلى صراطك المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جناته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم فتقبل يا كريم Kepada para habaib, para ulama yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu kita doakan. Semoga para habaib dan para ulama kita senantiasa mendapatkan kekuatan istiqamah di jalan Allah. Diberikan kemenangan dalam setiap langkah perjuangan dakwahnya dan diberikan kebahagiaan dari dunia hingga akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap jajaran Umaro Sipil TNI maupun Polrinya yang juga selalu kita doakan Agar segenap para pemimpin kita senantiasa mendapatkan limpahan taufik dan hidayah Sehingga menjadi pemimpin yang beriman dan bertakwa Yang cinta kepada Allah dan Rasulnya Yang cinta kepada negeri dan rakyatnya yang selalu dalam bimbingan Allah dan lindungannya untuk menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dan secara khusus salam penghormatan ini kita sampaikan kepada segenap jajaran panitia penyelenggara yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara ini yang telah mengorbankan waktu, tenaga dan harta bendanya untuk mensukseskan daripada pengajian ini teristimewanya untuk keluarga besar dari almarhum walmaghfurullah Haji Muhammad Suharto dan istri almarhumah Ibu Tin kita doakan semoga almarhum Haji Muhammad Suharto beserta istri segala amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Segala kesalahannya dimaafkan diampuni oleh ya Allah dan kelak dimasukkan ke dalam surganya serta anak-anak yang ditinggalkannya putra putri cucu dan seterusnya senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu kita sampaikan terima kasih banyak kepada segenap keluarga besar daripada almarhum Haji Muhammad Soeharto. Yang pada malam hari ini hadir bersama kita di tempat ini Ada Mbak Tutut, ada Mbak Titi, ada Mbak Mamik Dan di samping saya duduk Yaitu Mas Tommy Soeharto Kita doakan mereka semua senantiasa Mendapatkan limpahan taufik dan hidayah Agar menjadi putra putri almarhum Sebagai anak-anak yang solehin dan solehat mukminin dan mukminat, Mubarakin dan mubarakat Amin Ya Rabbal Allahumma kiram. Di sini hadir begitu banyak para habaib, para alim ulama, para kiai, para sepuh kita. Di ujung sana ada orang tua kami tercinta, yaitu Al Habib Abdurrahman Al Habsi, pimpinan daripada Islamic Center Indonesia Kuitang. Kemudian di sini juga ada Kiai Haji Abarodul Bahar, putra daripada Mama Bakri seorang ulama yang juga dikenal sebagai pejuang dari Bogor. Kemudian di sini juga hadir bersama kita, yaitu tadi sudah memimpin dikir bersama kita, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Begitu juga barusan yang sudah menyampaikan tausiahnya yang begitu indah, singkat, padat, ringkas, jelas, penuh dengan mutiara hikmah, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang akrab dipanggil AA Gim. Dan di sini masih banyak kiai-kiai habaib habaib yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu nama-nama mereka karena banyaknya, tapi tidak sedikit pun mengurangi rasa cinta dan mahabbah kita kepada para ulama. Mudah-mudahan cinta kita kepada para habaib dan ulama lebih disuburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga duduk bersama kita tokoh-tokoh nasional. Saya lihat di samping sana ada apa yaitu Bang Akbar Tanjung, uh, begitu juga Bang Fuad Bawazir dan masih ada yang lain-lainnya dan tidak terkecuali di sini ada pimpinan Arabi Ar Totul Alawiyah yaitu pimpinan daripada para habaib senusantara yaitu Al Habib Zain bin Smith yang duduk di samping saya dan teristimewa tentunya yaitu bintang kita pada malam hari ini yang menghibur kita dengan selawatnya yaitu Al Habib Syekh bin Abdul Gadir As-Saqqaf. Kita doakan mereka semua hafizahumullahu taala wa ra'ahum. Fa Allah bituli hayatihim wa nafa'ana bi ulumihim fi ad-din wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak boleh kita lupa calon gubernur kita dan calon wakil gubernur kita Anis Sandi. Takbir! Tak siap Jakarta. Takbir, siap rebut Jakarta. Siap rebut Jakarta. Siap Takbir, saya Jakarta. Takbir, saya berebut Jakarta. Testing, testing, berebut tiga, tiga. Testing, 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 tiga, 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 tiga. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan kepada kita. Yang penting niatkan ikhlas untuk mencari ridho. Allah nabaitlah ibadah Allah. Karena waktu sudah mulai larut malam, saya ingin ingatkan kepada diri saya khususnya dan kepada seluruh jamaah. Kumpulnya kita di tempat ini adalah untuk memperingati satu peristiwa besar bagi bangsa Indonesia yaitu peristiwa Super Semar Surat Perintah 11 Maret Kenapa saya katakan ini peristiwa besar? Karena Surat Perintah 11 Maret Dikeluarkan oleh orang besar bangsa Indonesia Untuk orang besar bangsa Indonesia dikeluarkan oleh Presiden Soekarno yang memberikan mandat kepada Presiden Soeharto melalui surat perintah 11 Maret tahun 1966 untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka penyelamatan negara pasca terjadinya pengkhianatan PKI jadi, langkah Bapak Presiden Soekarno memberikan kuasa kepada almarhum Bapak Presiden Soeharto merupakan langkah yang tepat karena negara dalam keadaan darurat akibat pengkhianatan yang dilakukan oleh PKI. Alhamdulillah, dan Presiden Soeharto yang menerima mandat tersebut, yang menerima kuasa tersebut yang menerima amanat tersebut telah menjalankannya dengan penuh tanggung jawab di mana di bawah surat perintah 11 Maret tersebut Bapak Presiden Soeharto telah mengambil langkah-langkah yang tegas langkah-langkah yang tanpa kompromi langkah-langkah yang manfaat berguna bagi bangsa Indonesia dengan membubarkan PKI takbir oh, bagus tidak Bagus, tidak bagus, takbir. Oh. Saya mau tanya kepada semua umat Islam di sini, siapa dulu yang membantai ulama? Siapa yang membantai santri? Siapa yang membakar pondok pesantren? Siapa yang membunuh para jenderal? Siapa yang khianat kepada NKRI? Maka itu, saya mau tanya, semua presiden Soekarno memberikan surat kepada Pak Harto untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi atau mengendalikan keamanan di Indonesia. Bagus tidak? Tepat tidak? Takbir! Nah kemudian Bapak Presiden Soeharto mengambil langkah tegas dengan membubarkan PKI dan melarang PKI serta memberantas PKI sampai akar-akarnya. Bagus tidak? Hukum tidak takbir. Jadi, kalau saat ini PKI coba-coba bangkit kembali, saya mau tanya: siap ganyang PKI, siap perang lawan PKI, siap angkat senjata, hancurkan PKI, takbir, siap bela agama, siap bela NKRI, takbir. Selalu Nabi. Karena itu, bagi saya dan juga bagi para ulama Bapak Presiden Soekarno maupun Bapak Presiden Soeharto dengan segala lebih dan kurangnya dengan segala keistimewaan maupun kekurangannya mereka telah berjasa besar bagi bangsa Indonesia dan patut untuk kita apresiasi, kita hargai, kita hormati dan selalu kita kenang segala jasa-jasanya. Betul? 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 Karena itu, pada malam hari ini kita kumpul di tempat ini, saudara. Salah satunya adalah untuk menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah atas keberhasilan, yaitu almarhum Bapak Presiden Soeharto, dengan surat perintah 11 Maret tersebut, yaitu mengatasi pemberontakan PKI yang terjadi di mana-mana tempat, yaitu pada sepanjang tahun 1965 sampai 1966. Karena itu, kumpulnya kita di tempat ini kita ingin menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah sekaligus untuk menyatakan rasa terima kasih kita kepada Presiden Soeharto maupun bapak-bapak kita yang lainnya telah mendahului kita yang dulu semua telah berjasa membasmi PKI betul? andai kata PKI tidak dibasmi, PKI tidak diberantas saudara belum tentu malam hari ini kita kumpul di tempat ini belum tentu hari ini kita bisa bertablik akbar seperti ini belum tentu Islam bisa seperti yang kita lihat saat ini betul betul kalau kita gitu saya mau tanya kalau kita gitu almarhum Bapak Presiden Soeharto saudara berjasa tidak berjasa tidak patut kita tidak. terima kasih tidak patut terima kasih tidak takbir Salam Karena itu malam-malam hari ini, saudara, saya ingin informasikan kepada anda Ini yang hadir di Atin pada malam hari ini Ini bukan ribuan lagi Bukan ratusan ribu lagi Tadi saya begitu keluar pintu tol Taman Mini Itu sudah tidak bisa jalan lagi Semua diisi dengan manusia dan kendaraan di mana-mana Ini bisa jutaan umat Islam yang hadir saudara. Allah Akbar Takbar Allah Akbar Ini menunjukkan bahwa semangat kebersamaan umat Islam, semangat persatuan umat Islam, semangat persaudaraan umat Islam tidak bisa dirusak oleh siapapun, saudara. Siap bersatu, siap bersaudara, siap tetap berjuang, siap bela agama, siap bela negara. Takbir, salam Nabi. Karena itu, saudara, apa yang dipesankan tadi oleh Kiai Haji Abdullah Gymnastiar, yaitu AA Game, betapa indahnya beliau meminta kepada kita semua untuk selalu berjuang, berusaha meningkatkan iman takwa kita kepada Allah. Tadi di awal ceramah ini sudah saya bacakan ayatnya, bagaimana Allah menyerukan kita untuk bertakwa kepadanya. Dengan sebenar-benarnya takwa dan bagaimana nabi dalam hadisnya yang sudah kita bacakan tadi menyatakan bahwa takwa adalah himpunan segala kebaikan. Takwa adalah jawaban dari seluruh problematika kehidupan kita, saudara. Bahkan untuk negeri yang tercinta, sebagaimana kita ketahui, peringatan Super Semar pada malam hari ini, sekaligus kita gelar dalam bentuk zikir doa solawat, untuk keselamatan negeri untuk kesejahteraan NKRI betul saya mau tanya semua mau NKRI sejahtera mau NKRI berkah betul nah, mari kita lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat al-a'raf Saudara wallahu subhanahu wa taala fi kitabihil aziz

Allah menyatakan walau anna ahlal qura andai kata penduduk negeri-negeri amanu wattaqau beriman dan bertakwa la fatahna alaihim barakat kata Allah niscaya akan kami buka atas mereka untuk mereka bagi mereka barakat aneka ragam keberkahan Allah tidak hanya mengatakan barakah tapi Allah menyatakan barokat aneka ragam keberkahan minas sama iwal ord. baik yang Allah turunkan dari langit maupun yang Allah keluarkan dari perut bumi saudara luar biasa Allah punya janji Allah punya janji di mana negeri penduduknya beriman dan bertakwa kepada Allah niscaya pasti negeri tersebut diberkahi saudara berkah buminya, berkah lautnya, berkah ekonominya, berkah politiknya, berkah pendidikannya, berkah keamanannya, berkah hasil buminya, berkah hasil hutannya, berkah hasil tambangnya, berkah kesehatannya, berkah segala-galanya. Kenapa saya berani mengatakan niscaya pasti? Sebab ini adalah janji Allah la sesungguhnya Allah tidak pernah dan tidak akan pernah mengingkari janjinya saudara jadi kalau Allah yang sudah janji pasti akan terjadi saudara jangan pernah ragu dengan janji Allah Allah yang berjanji kepada kita semua manakala satu negeri beriman bertakwa kepada Allah mayoritas penduduknya menjalankan hukum Allah niscaya pasti negeri tersebut akan diberkahi oleh Allah saudara Amin Ya Rabbal Alamin Tapi sebaliknya saudara Allah menyatakan dalam ayat ini Walakin kadabu Akan tetapi penduduk-penduduk negeri tersebut Banyak yang mendustakan agama Allah Kadabu Banyak yang mendustakan ayat-ayat Allah Mendustakan perintah Allah Mendustakan hukum Allah Kalau sudah seperti itu Apa kata Allah? bimakanu niscaya mereka kami siksa mereka kami adab atas apa yang telah mereka perbuat, saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi dalam ayat ini ada janji dan ada ancaman, saudara. Ada waad, ada waid. Allah janji kalau penduduk satu negeri termasuk NKRI beriman bertakwa kepada Allah. Niscaya negeri tersebut termasuk NKRI pasti akan menjadi negara yang diberkahi Saudara. Berkah semua aspek kehidupannya. Tapi sebaliknya, kalau penduduk negeri tersebut tidak beriman, tidak bertakwa kepada Allah, selalu dan selalu durhaka kepada Allah, selalu dan selalu menentang hukum Allah, selalu dan selalu melanggar aturan Allah maka Allah akan berikan adab, Allah berikan siksa, Allah turunkan bencana, Allah berikan berbagai macam musibah untuk penduduk negeri tersebut, saudara. Termasuk NKRI. Maka itu kata kuncinya jelas. Mau NKRI berkah, kata kuncinya adalah iman takwa kepada Allah. Ini harga mati. Ini nggak bisa ditawar, saudara. Ini nggak bisa dikompromikan. Ini janji dan ancaman Allah Bertakwa berkah Tidak bertakwa celaka Ini janji dan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala gira, gira jelas tidak Jelas tidak Jadi saya mau tanya sekali lagi Mau NKRI berkah Mau NKRI aman Mau NKRI sejahtera Kuncinya bertakwa Siap bertakwa kepada Allah Betul Takbir Wal murad Apa sih maksudnya takwa saudara Takwa itu Dalam definisi yang paling sederhana Yang disampaikan oleh para ulama salaf maupun khalaf Yaitu Imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi ibtiqa'a mardotillahi subhanahu wa ta'ala artinya menjalankan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah jadi kalau kita mau bertakwa kepada Allah simple jalankan saja perintah Allah tinggalkan saja larangan Allah selesai itu takwa saudara laksanakan perintah Allah hanya untuk mencari Ridho Allah tinggalkan semua larangan Allah semata-mata karena takut kepada Allah kalau itu kita lakukan itulah makna takwa yang sebenarnya saudara begitu saya mau tanya sekali lagi semua di sini mau NKRI berkah betul kalau begitu siap bertakwa Siap bertakwa Jadi mulai malam hari ini saudara Yuk mari Mari saudara Apa saja yang Allah suruh kerjakan Allah perintahkan kita sholat Ya sholat dong Allah perintahkan kita zakat Ya zakat dong Allah perintahkan kita Untuk puasa Ramadan Ya puasa dong Allah perintahkan kita haji Ya haji dong Allah perintahkan kita untuk menghormati kedua orang tua, berbakti kepada orang tua. Ya berbakti dong. Allah memerintahkan kita untuk menghormati ulama, memuliakan ulama. Ya muliakan dong. Allah memerintahkan kita saudara untuk berakhlakul karimah. Ya berakhlakul karimah dong. Allah memerintahkan kita untuk memilih pemimpin muslim yang beriman ya pilih dong pemimpin muslim saudara takbir Akbar. siap bertakwa siap bertakwa siap sholat lima waktu siap zakat harta siap puasa ramadan siap laksanakan haji betul betul siap pilih pemimpin muslim siap. takbir Allah itu namanya takwa. Tapi ingat, milih pemimpin muslimnya karena Allah, bukan karena dibayar. Betul? Makanya di sini untuk Bang Anies dan Bang Sandi jangan sekali-kali bayar suara rakyat. Sebab kalau kita bayar beli suara nanti nggak berkah, betul? Betul? Siap berjuang dengan jujur siap berjuang dengan adil siap berjuang dengan ikhlas karena Allah takbir begitu juga takwa tinggalkan segala larangan Allah Allah melarang kita zina ya jangan berzina dong Allah melarang kita menenggak minuman apa saja yang memabukkan saudara ya jangan konsumsi narkoba dong jangan tenggak minuman keras dong jangan ngeganjak dong Allah melarang kita dari perjudian ya jangan berjudi dong Allah melarang kita daripada makan riba ya jangan makan riba dong Allah melarang kita dari perbuatan-perbuatan nista ya jangan kita kerjakan dong Allah subhanahu wa ta'ala melarang kita nggak boleh pilih orang kafir jadi pemimpin ya jangan dipilih dong orang kafir saudara takbar kira-kira jelas tidak Jelas tidak. Jadi kalau ada orang ngaku takwa kepada Allah tapi milih pemimpin kafir, percaya dia takwa? Percaya dia takwa? Ada orang ngaku bertakwa kepada Allah tapi dia nggak mau pilih orang Islam jadi pemimpin, percaya dia takwa? Jadi saudara, saya bicara di sini bukan, saya bukan lagi berpolitik enggak, saya bukan politisi. Apalagi oposisi enggak. Saya hanya guru agama, ingin menyampaikan ajaran agama. Larangan memilih orang kafir sebagai pemimpin itu amanat Allah dalam Al-Quranul Karim. Kita hanya ingin menyampaikan ini amanat Allah, ini aturan Allah. Kalau kita takwa kepada Allah, jangan sekali-kali kita melanggar Allah punya aturan. Betul? Takbir. Oh, ada yang mengatakan kalau surat Al-Maidah 51 dibawakan di masjid. Itu namanya politisasi masjid. Yeah. Kok jadi politisasi masjid? Itu bukan politisasi masjid. Itu ayat Al-Qur'an. Saya mau tanya semua. Ayat Al-Qur'an firman siapa? Ayat Al-Qur'an firman siapa? Masjid itu rumah siapa? Firman Allah dibawakan di dalam rumah Allah. Bagus gak? Bagus gak? Kok katanya politisasi? Iya, yeah. gagal paham. Itu namanya gagal paham. Tahu gagal paham kalau bahasa universitasnya keterbelakangan intelektual. Kau keterbelakangan intelektual, kalau bahasa Betawinya goblok. Kayaknya nah enakan pakai bahasa Betawi, hemat kata. Gagal paham kepanjangan, keterbelakangan intelektual lebih panjang lagi. Tapi kalau goblok, singkat tidak? Kira-kira saya sampaikan jelas tidak, paham semua. Betul, betul. Sekarang, saya mau tanya, saudara, apakah memilih orang Islam sebagai pemimpin melanggar konstitusi? Apa melanggar konstitusi? Tidak, saudara. Dasar negara Republik Indonesia ini, saudara, adalah Pancasila, dan landasan konstitusionalnya. Undang-undang dasar 1945, betul-betul di dalam Pancasila, sila pertama ketuhanan yang maha esa. Saya mau tanya, ketuhanan yang maha esa. Saya mau tanya, Tuhan yang maha esa itu siapa? Tuhan yang maha esa itu siapa? Jadi, kalau bangsa Indonesia sepakat menjunjung tinggi ketuhanan yang Maha Esa, berarti bangsa Indonesia wajib menjunjung tinggi nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa. Betul, sehingga segala pemikiran, segala paham yang bertentangan dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa tidak boleh dibiarkan hidup di Indonesia. Seperti apa? Seperti komunisme, marxisme, leninisme, ateisme, liberalisme, itu semua bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa, sehingga tidak boleh dibiarkan ada di Indonesia. Betul, takbir, begitu juga perbuatan barusan pemahaman, sekarang perbuatan perbuatan apapun yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa, saudara, nggak boleh dilegitimasi, nggak boleh dilegalisasi di Republik Indonesia, saudara. Ayo saya mau tanya semua yang ada di sini, pelacuran sesuai tidak dengan nilai luhur ketuhanan yang Maha Esa? Jawab yang kompak, pelacuran sesuai tidak? Perjudian sesuai tidak? Minuman keras sesuai tidak? narkoba sesuai tidak yakin betul korupsi sesuai tidak apapun perbuatan yang bertentangan dengan nilai luhur ketuhanannya Maha Esa tidak boleh untuk dilegalkan di Republik ini saudara. maka itu siapa saja yang berupaya untuk melegalkan minuman keras melegalkan judi di Indonesia berarti mereka sudah memperkosa Pancasila, mengangkangi Pancasila. Mereka justru tidak tunduk kepada konstitusi. Betul. Kira-kira jelas ga? Paham semua? Betul. Yang sudah paham boleh pulang. Kan udah paham. Udah paham belum? Belum gagal paham. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Alhamdulillah. Dan di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Saudara, baik di Pasal 28 maupun Pasal 29, ayat 2, Saudara, ada jaminan dari negara bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk memilih siapapun, untuk dipilih oleh siapapun, dan Saudara berhak. Untuk menjalankan ajaran agamanya, ibadahnya sesuai keyakinannya masing-masing. Betul. Kita, umat Islam, punya keyakinan. Milih pemimpin kafir boleh tidak? Boleh tidak? Itu ajaran apa? Ajaran es. Ajaran es. Nah, saya mau tanya, kita sebagai warga Indonesia, saudara, berhak tidak menjalankan ajaran agama? Yakin? Melanggar konstitusi tidak? saudara. Jadi kalau ada yang bilang memilih pemimpin yang seiman melanggar konstitusi, gagal paham. Alias, alias, alhamdulillah jamaah di sini udah pinter-pinter semua. Kelihatannya sekarang setelah dua satu dua makin banyak orang pinter. Alhamdulillah. Baik saudara, ini yang ingin saya ingatkan. Jadi ingat, memilih pemimpin muslim untuk mencari ridha Allah itu termasuk bagian takwa kalau itu kita tidak lakukan saudara siap-siap Allah akan kirimkan bencana Allah akan kirimkan musibah Allah akan kirimkan adab dan petaka jadi kalau kita ingin Jakarta ini menjadi Madinah Toyibah Mubarakah Indonesia menjadi baldatun Aminatun Mutmainnah, Saudara, tidak ada jalan lain. Kita harus bertakwa kepada Allah dengan memilih pemimpin muslim. Setuju tidak? Saya tanya semua setuju tidak? Saya setuju tidak? Yakin. Perkaya beriman kepada Allah. Takbir. Kalau Urusan begini, saudara saya nggak bisa dibatasi. Saya nggak bisa diancam ancam saya nggak bisa disandera. Saudara saya nggak bisa ditakut-takuti. Saudara ini urusan hukum Allah yang hak, katakan hak yang batil, katakan batil. Apapun resikonya, mau saya difitnah, mau di kaki maki, mau diculik, mau dipenjara mau dibunuh sekalipun nggak boleh akidah kita jual nggak boleh syariat kita rubah nggak boleh prinsip kita terlantarkan saudara takbir takbir Allah, hari ini malam hari ini seorang Habib Rizik dibunuh karena membela Islam besok ribuan habaib yang lainnya akan tampil untuk menegakkan yang hak saudara takbir takbir Malam hari ini seorang kiai, seorang ustadz dibunuh karena bela negara, karena bela agama, karena bela Islam, karena bela Al-Qur'an. Besok Saudara ada ribuan ulama, ribuan kiai yang akan bangkit tampil memperjuangkan rakyat. Takbir. Malam hari ini jika ada seorang pemuda Indonesia yang dibunuh akibat membela Islam membela agama, membela negara demi Allah. Besok ada jutaan umat Islam dari kalangan pemuda yang akan bangkit untuk menggelorakan jihad di republik ini Saudara. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Siap berjuang. Siap berjuang. Siap bela agama. Siap bela Islam. Siap bela Al-Qur'an. Siap bela negara. Siap bela NKRI. Takbir, Sallu ala nabi. Jadi kalau urusan begini, saya ceramah. Jangan coba-coba ada panitia ngatur-ngatur saya. HP presiden nanti ceramahnya begini, jangan begitu ya. HP presiden nanti ngomongnya yang ini saja, yang itu jangan. Saya jawab, lu aja yang ceramah. Tapi alhamdulillah panitia di Atin nggak ada yang begitu, saudara. Takbir. Panitia di Atin memberikan saya waktu dan materi bebas yang mau disampaikan, saudara. Takbir. Takbir. Salu ala Nabi. Udah atau lanjut? Udah jam sebelas udah langgar waktu, udah atau lanjut, udah atau lanjut, kesian Habib Sheikh, Habib Sheikh ini saudara guru kita yang jasanya begitu besar di dalam menyebar luaskan solawat sampai ke gang-gang dan lorong-lorong saudara, sehingga umat Islam senusantara yang tadinya nggak suka solawat jadi suka solawatan. Alhamdulillah Indah tidak Nah malam ini saya mau ajak semua umat Islam di sini saudara untuk revolusi Lu maksudnya apa revolusi Habib? Revolusi itu perubahan yang drastis Revolusi akhlak, revolusi perilaku Yang kemarin gak sholat mulai malam hari ini dan seterusnya harus sholat itu namanya revolusi. Enggak pakai dikit-dikit. HP perubahannya dikit-dikit dah. Enggak ada. Kemarin enggak sholat, pokoknya mulai malam hari ini. Dan seterusnya sampai mati. Enggak boleh kita tinggalkan sholat lagi. Setuju? Setuju? Siap revolusi? Siap revolusi? Jadi perlu revolusi. Yang kemarin enggak bagus, sekarang mesti bagus. Setuju? Yang kemarin sudah bagus, sekarang mesti lebih bagus. Setuju? Setuju? Yang kemarin suka judi, mulai malam hari ini seterusnya nggak boleh suka judi lagi. Setuju? Yang kemarin masih narkoba, suka nenggak obat-obatan telarang, mulai malam hari ini dan seterusnya nggak boleh narkoba lagi. Setuju? Setuju? Saudara, kalau kita ingin revolusi Islam, kita ingin perubahan drastis untuk kebaikan republik yang kita cintai ini. Nggak bisa itu dilakukan sebelum kita mulai dari diri kita sendiri, saudara. Kita lakukan revolusi, perubahan drastis terhadap diri kita yang tadinya suka maksiat, mulai malam ini tinggalkan semua maksiat. Yang tadinya tidak sholat, mulai malam hari ini harus lebih rajin sholat, perbaiki diri kita untuk menuju revolusi yang sebenarnya. Setuju tidak? Setuju tidak? Takbir. ber. baik saudara, sebelum saya akhiri, saya ingin ingatkan kepada semua umat Islam di sini, saudara. Kita umat Islam nggak pernah anti pemerintah. Betul. Kita umat Islam nggak pernah ada niat menggulingkan pemerintah. Betul. Kita umat Islam nggak pernah ada yang anti NKRI. Betul. Nggak ada anti bineka tunggal ika. Betul. Tidak ada yang ingin melakukan makar. Betul karena itu jangan sekali-kali melakukan Makarisasi umat Islam, terorisasi umat Islam, kriminalisasi umat Islam. Stop Makarisasi, stop kriminalisasi, stop terorisasi, Saudara. Sebab umat Islam Indonesia cinta kepada NKRI, cinta kepada Pancasila, cinta kepada UUD 45, cinta kepada Republik ini. Betul. Betul. Tapi, saudara, kalau umat Islam terus-menerus ditekan, kalau umat Islam terus menerus didolimi, jangan salahkan umat Islam. Kalau besok umat Islam melakukan perlawanan, betul, saudara. Kita minta kepada pemerintah Republik Indonesia yang kita cintai dan kita hormati, jaga tiga perkara yang diminta oleh umat Islam: yang pertama, Jangan sekali-kali Jangan sekali-kali Menyerang Islam Setuju? Jangan sekali-kali menyerang Islam. Islam tidak diserang, kami tidak akan menyerang siapapun Betul? Yang kedua Jangan sekali-kali Memberi kesempatan kepada PKI untuk bangkit kembali Sudah Betul? Kalau PKI dibiarkan sampai bangkit kembali Jangan salahkan umat Islam Kalau umat Islam akan angkat senjata Untuk menghabisi PKI dimanapun mereka berada Setuju? Dan yang ketiga Jangan menjual NKRI kepada penjajah asing maupun asing saudara. Indonesia negara merdeka, negara berdaulat Indonesia harus dikelola dengan sebaik-baiknya untuk kemakmuran rakyat dan bangsanya setuju saya mau tanya kalau Indonesia digagah oleh asing dan asing anda rela tidak Ridho tidak anda akan diam atau bangkit diam atau melawan diam atau jihad diam atau revolusi takbir kalau tiga perkara ini digagak dengan baik saya ulangi jangan menghancurkan Islam Jangan tolong Islam dijaga. Yang kedua, jangan biarkan PKI bangkit kembali. Dan yang ketiga, jangan jual ini negeri kepada negara manapun, Saudara. Kalau ini dijaga oleh rezim penguasa yang manapun, kami siap untuk menjadi rakyat yang baik, rakyat yang taat, rakyat yang patuh kepada pemerintahnya dan rakyat yang siap untuk menjalankan konstitusinya. Setuju tidak? Setuju tidak? Tapi kalau Islam dihancurkan, PKI dibiarkan, negara dijual kepada asing, rakyat merana. Saya mau tanya, semuanya yang hadir di sini, siap revolusi? Siap revolusi? Takbir. Nah, karena itu, saya minta kepada semua si umat Islam dalam rangka untuk menyiapkan diri, waspada. Untuk menyambut datangnya revolusi, kalau diperlukan, saudara saya minta dari sekarang ini, yuk kita mulai revolusi dari diri kita masing-masing. Jangan sampai besok, saat panggilan jihad dikumandangkan, masih ada di antara kita yang tidak sholat, tidak puasa, tidak zakat, masih suka maksiat, tinggalkan semua maksiat, tegakkan semua kewajiban, sehingga manakala panggilan jihad dikumandangkan. Kita sudah siap rohani maupun jasmani untuk mengorbankan apa yang kita miliki untuk Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Takbir. Alhamdulillah di sini juga hadir bersama kita salah satu pimpinan daripada MPR RI, Dr. Hidayat Nur Wahid yang selama ini kita tahu bagaimana perjuangannya di dalam menegakkan Islam di samping beliau yaitu masih ada Bapak Fadlizon Salah satu daripada pimpinan DPR RI yang selama ini juga selalu konsisten untuk membela daripada nasib rakyat dan bangsa. Kita berharap ke depan di parlemen kita, di DPR kita ada hidayat-hidayat Nurwahid yang lainnya, ada Fadli Fadli Zon yang lainnya, ada anggota-anggota dewan Muslim yang bertakwa kepada Allah, yang siap untuk menjadikan NKRI sebagai NKRI yang taibah mubarakah. Amin Ya Rabbal Alamin. Nah, baik sebelum saya akhiri saya tanya Kira-kira malam ini yang saya sampaikan jelas tidak? Paham tidak? Nah kan itu saya mau tanya semua Siap bersatu? Siap berjuang? Siap taat kepada ulama? Siap taat kepada habaib? Siap ikut komando habaib dan ulama? Takbir Sallu ala nabi Nah itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Tapi sebelum saya akhiri, sebelum Habib Syekh menutup acara ini dengan maulid dan doanya saudara, maka saya ingin mengajak semua untuk bersama-sama melantunkan nasyid aksi bela Islam. Hafal? Bisa semua? Siap rame-rame? Ayo rame-rame semua. Al-Quran Imam kami Al-Qur'an pedoman kami Al-Qur'an tunjuk kami Al-Qur'an satukan kami semua Al-Qur'an imam kami Al-Qur'an pedoman kami Al-Qur'an petunjuk kami Al-Qur'an satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Semua tangannya Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Allahu Akbar Sekali lagi Al-Quran Imam kami al Pedoman kami Al-Quran petunjuk Alquran Al-Quran satukan kami Lagi Al-Quran iman kami Al-Quran pedoman kami Al-Quran petunjuk kami Al-Quran satukan kami Allah Allah Aksi bela Islam Aksi bela, bela aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allah Allahu Akbar, Allah akbar. <buffet> semua allahu, Allah -akbar. Akbar. Allah -akbar. allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar Allah Allahu akbar takbir sallu ala nabi sekian yang bisa saya sampaikan akhirnya kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada segenap pengurus Masjid Atid kepada segenap keluarga besar dari almarhum Haji Muhammad Soeharto khususnya yang hadir bersama kita di sini Mbak Tutut, Mbak Titi, Mbak Mamik Dan juga Tommy Soeharto Kita doakan agar mereka menjadi orang-orang yang solehin mubarokin Mubarakin Amin. Mubarakat Amin. Dan ayo kita baca surat al-fatihah semuanya Saudara semoga Allah mengampuni segala kesalahan Haji Muhammad Soeharto Begitu juga kedua orang tuanya Dan juga istrinya Begitu juga seluruh orang-orang tua kita Amin. keluarga kita, guru-guru kita. Alaan ala Allah Subhanahu wa taala untuk syaikhum bi rahmatul magfirah. Wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Allahu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alihim. Ghairil maqtubi alihim. Walad-dhalin. Amin. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan ada yang pulang. Sebelum mahal kiab. Bersama Habib Sheikh bin Abdul Qadir As-Saggab. Saluh ala nabi. رسالتكم سكيان وبلا حق والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام أشرق بدر علينا و اختفى حماق و الكون أرسل

and God. Oh. شد ونرشد يا, يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي ببركة الهدي محمد يا الله ربي بلغنا بجاهه في جوار خير مكان ربي فاغفر لي يا الله, الله،, الله. يا الله الله محمد الله أشرف الرسل محمد والسلام يا رسول الله مستمر كل Fa lóri 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 lóri. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، يا ربي صلى وسلم، يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك وتمام من كل شر ومعمول صلاح الشام ظاهرا باطنا في الدنيا والدنيا الآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولمعلمنا وذل الحقوق علينا أجمعين أن الله يهبر هذا الاجتماع ويسر أمورنا ويشفي مرضانا وعافي مبتلانا وأن الله ينور قلوبنا وقوالبنا ما التقى والهدى والعفا والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولادي عدنان Wallahu niyatin shohalah wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-fatihah mari kita tutup dengan melantunkan lagu kebangsaan kita Hiduplah Indonesia Raya satu dua tiga, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku, Indonesia kebangsaanku. Bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka Merdeka tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia Raya Merdeka Merdeka hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya Merdeka Merdeka tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia raya takbir 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 Alhamdulillah acara demi acara telah berjalan baik Insyaallah tanggal 21 malam minggu di di Sentul. Bersama Habib Rizik juga. 21 April. The gedung STCC. Alhamdulillah. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Bersama Habib Rizik. Dalam kesuksesan insyaAllah. Wal'apu wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Tolong segenap jamaah. Nanti pulang yang tertib. Setuju? Siap jaga ketertiban. Siap jaga keamanan Takbir Dan tolong jaga keamanan Sampai pilkada digelar Setuju Tidak boleh anta intimidasi Betul Siap gelar pilkada yang jujur Pilkada yang adil Pilkada yang aman Siap sukses di pilkada Takbir nah, Tolong nanti pulang yang tertib Sekali lagi pulang yang tertib Jangan terjadi ada apapun di tengah jalan Setuju Siap taat komando ulama Takbir Sallu ala nabi Terima kasih Habibana foto Sambil kita membiarkan Habibana Akan meninggalkan tempat Halo Sambil Habib meninggalkan tempat kami ingatkan agar menjaga kebersihan. Setuju? Ya, kemudian yang kedua, kami sampaikan, mari pastikan saudara-saudari ikut serta mengawasi Pilgub tanggal 19 April. Setuju? Siap jadi pengawas. Diharapkan halo, diharapkan semua bisa hadir di TPS. Bagi para penduduk Jakarta, penduduk Jakarta diharapkan datang ke TPS 19 April tidak langsung meninggalkan TPS tetapi mengawasi TPS sampai selesai perhitungan setuju takbir baik saya kira demikian atas nama seluruh panitia kami ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh